Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen tamu malam Jumat kembali hadir. Kamis 29 Oktober 2020 atau bertepatan dengan malam Jumat Wage. Dan masih dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Selamat malam semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah juga berkah. Sebelum memulai episode kali ini, saya mendapat sebuah titipan untuk Pixie Marley dari Papa Ube dan Mami Dian. Selamat ulang tahun yang ke-9. Pendakian pertamamu di Lawu bukan yang terakhir, tapi awal dari pendakian tiada akhir. Tertanda Papa Ube dan Mami Dian. Selamat ulang tahun ya, Pixie Marley. Doa terbaik untuk mengarungi kehidupanmu selanjutnya. Oke, lanjut. Episode tamu malam Jumat kali ini ada Kang Krisna Boboy yang akan bercerita langsung pengalaman horornya ketika mendaki ke Gunung Ciremai melalui jalur Linggarjati. Tapi sebelum kita menuju cerita, seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan selama mendengarkan cerita ataupun setelahnya. Berdoa selesai. Mari langsung saja kita menuju ruang tamu, tamu malam Jumat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ostram dan Sobat Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada. Semoga kalian yang sedang mendengarkan atau menonton video kali ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan dalam segala urusan-urusannya. Perkenalkan, nama saya Yuda Wahyudin dari YouTube channel Ostram. Seperti yang kita tahu bahwa setiap malam Jumat YouTube channel Ostram bersama YouTube channel Ada Apa Gerangan ini tergabung dalam segmen STMJ, yaitu segmen tamu malam Jumat. Nah, di segmen tamu malam Jumat kali ini ada salah seorang sahabat saya yang namanya Kang Krisna yang ingin bercerita pengalaman mistisnya ketika mendaki ke Gunung Ciremai via Linggarjati di tahun 2015. Assalamualaikum Kang Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kang Krisna dan keluarga? Alhamdulillah, alhamdulillah Kang, sehat ya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah di tengah pandemik ini, dan semoga pandemik ini segera berlalu lah ya. Amin, amin, amin. Nah, mungkin Kang bisa diceritakan nih pengalaman Kang Krisna waktu itu ketika mendaki Gunung Ciremai di tahun 2015. Nah, jadi memang cerita saya ini memang udah lama sebenarnya gitu kan, tahun 2015 lah tepat. Nah, posisi waktu tahun 2015 ini, jadi posisi saya itu nggak ada kerjaan, posisi nganggur, lagi nggak ada kerjaan lah. Nah, mungkin karena memang, jadi awalnya memang karena ada kejenuhan gitu kan, memang kita mah belum ada kegiatan. Nah, pertama kali kejadian ini berawalnya ketika teman saya yang bernama Ruli. Nah, Ruli ini memang dia seorang yang mempunyai hobi mendaki. Pertamanya dia gitu kan. Nah, yang pertama lah biasa ngechat, terus nanyain gimana kabarnya, bla 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 gitu kan. Nah, akhirnya saya pun ngasih tahu bahwa ke Ruli kalau saya itu memang nggak lagi ngapa-ngapain, itu lagi benar-benar nganggur lah. Akhirnya Ruli pun ngajakin buat naik gunung waktu itu, naik gunung. Nah, setelah Ruli ngajakin pun memang, jadi si Ruli ngajakin ini seminggu sebelum dia berangkat sama teman-temannya gitu kan. Nah, ketika sebelum atau seminggu sebelum si Ruli ini berangkat, memang cukup bingung lah. Karena memang jujur gitu, memang saya belum pernah pengalaman buat naik ke gunung. Oh, jadi ini pengalaman pertama? Ya, pertama kali gitu kan. Makanya benar-benar masih keinget lah cerita-cerita yang muat pas begitu naik ke gunung itu. Karena mungkin nggak ada pengalaman, sempat bingung kan. Gimana sih nanti di sana, apa aja sih nanti di sana. Terus
bakal selamat atau enggak gitu kan, karena memang banyak pengalaman yang gunung-gunung ya, yang hilang apa gitulah pokoknya ya, cerita-cerita horor. Setelah Ruli terus ngajak sebelum itu, nah akhirnya 2 hari kalau nggak salah sebelum mereka berangkat, akhirnya aku pun mutusin lah, oke lah ikut gitu kan, oke ikut. Terus Ruli pun setelah tahu saya ikut, ngasih tahu lah perlengkapan yang harus dibawa apa aja, terus ya, kumpul di mana, nanti jam berapa. Nah oke, udah deal. Pas waktu itu kita kumpul di rumahnya Andri. Andri ini temannya si Ruli ini gitu kan, memang saya pun nggak terlalu kenal lah. Ternyata memang si Ruli ini nggak sama saya aja ternyata pas berangkat ke gunung ini. Ngajakin yang 2 cewek gitu kan, yang keduanya cowok. Kedua cewek ini namanya yang satu Hani, yang keduanya Cika. Nah satu laginya Andri sama si Ruli ini. Setelah kumpul, ya biasa gitu kan, buat ke gunung kita briefing sebentar, nyiapin makanan dan perlengkapan. Oh jadi akhirnya waktu itu mendaki berlima? Akhirnya berlima lah gitu kan, duanya cewek gitu kan. Nah, begitu kumpul langsung si Ruli ini memang, jadi berangkatnya kita pakai mobil. Waktu itu benar pakai mobilnya si Andri. Oh gitu jadi nggak kan, pakai kendaraan umum? Enggak gitu kan, memang si Andri kebetulan memang dia punya mobil gitu kan. Oke lah, kebenaran gitu kan, memang di mobilnya masih kosong. Oke lah berangkat berlima. Nah waktu itu kita berangkat kira-kira pukul 8 atau 9 pagi lah, pokoknya jam segitulah, jam 8 jam 9 kurang lebih. Nah akhirnya berangkat lah kita dari Bandung. Pas pertama berangkat memang gak ada apa-apa, biasa aja gitu kan, namanya kita mau pergi mau ke gunung wisata, gitu malah seneng gitu kan, perasaan tuh berasa seneng gitu kan. Ini nih pertama kali gue ikut sama teman-teman mendaki gitu kan. Oke. Nah, akhirnya teman-teman atau kita semua pun memutuskan buat ke gunung, mendaki ke Gunung Ciremai ini lewat atau via Linggarjati ketika itu. Berangkatnya memang pukul 8 jam 9 pagi lah. Setelah di perjalanan pun memang gak ada apa-apa, ya biasa aja lah pokoknya. Nah, pas begitu kita mulai sampai di Sumedang, di Cadas Pangeran tepatnya, tiba-tiba mobil Andri ini, si Andri ini bilang sama kita ini, loh kok suara mobil gue gini ya? Nah dari situ memang perasaan udah mulai beda nih. Loh kenapa gitu kan, perasaan si Andri ini udah bilang mobil ini udah diservis, udah ganti oli, pokoknya udah siap buat berangkat lah. Si Andri ini bilang, loh mobil gue kenapa ya? Terus si Ruli pun nyaut gitu kan, kenapa bro? Udah berhenti aja dulu gitu kan. Nah si Andri ini berasa mungkin mobil sendiri gitu kan, masih udah memang mobil sendiri, jadi tahu kondisi. Maksain berangkat, terus aja jalan gitu kan. Nah akhirnya pas begitu di Cadas Pangeran, tiba-tiba mobil si Andri ini oleng dan kedengar suara meledak kayak suara ban pecah gitu. Nah begitu ban ini pecah, mobil pun oleng karena kan kaget gitu kan, otomatis pasti kaget. Sampai si Cika ini, yang cewek ini teriak gitu kan. Akhirnya pas begitu oleng, mobil ini olengnya malah ke sebelah kanan. Nah makanya yang bikin-bikin kaget ini mobilnya, lawan arah gitu. Mobil itu malah olengnya ke sebelah kanan. Dan begitu oleng ke kanan, paniklah semua gitu kan, sampai ada yang teriak. Lalu mobil ini tiba-tiba mepet-mepet ke jurang yang sebelah kanan. Ya memang ada seperti pembatas. Yang kita tahu, bahwa Cadas Pangeran ini kan sebelah kanannya jurang gitu kan. Nah akhirnya setelah mepet-mepet ke sebelah kanan, dan memang untungnya gitu kan nggak ada mobil yang di seberang kita gitu. Memang benar-benar beruntungnya memang nggak ada mobil gitu. Nah akhirnya setelah mepet, kita pun berhenti gara-gara nabrak pembatas. Untung memang nggak terlalu keburu ke rem lah ibaratnya gitu kan. Nah mobil pun berhenti, panik lah, semua panik. Banyak benar sampai si Cika ini benar hampir mau nangis gitu kan, sampai benar-benar kaget lah karena pas begitu lihat ke kanan, astagfirullah kan jurang, dalam banget gitu kan. Akhirnya kita turun semua gitu kan, turun semua. Pas begitu dicek memang, ternyata memang pecah ban dari mobil sebelah kanan si Andri ini gitu. Nah, agak sedikit paniknya itu kenapa? Karena memang ada firasat yang sedikit, ada firasat-firasat aneh lah. Gak enak. Saya pribadi memang, karena begitu pas di mobil ini, si teman-teman si Ruli ini, yang cewek ini, banyak yang ngobrol masalah horor-horor di masalah di pegunungan buat kita mendaki gitu kan. Jadi cerita dulu pendakian horor gitu. Nah makanya gitu kan, baru pertama kali ngalamin, loh kok teman-teman ngobrolnya kayak gini gitu kan. Memang agak sedikit takut lah. Nah akhirnya begitu turun,
udah feeling nggak enak nih, udah nggak enak nih feeling. Semuanya pun memang nggak ada yang ngomong, diam semuanya, kelihatan banget benar-benar wajah-wajah yang takut, panik. Keluarlah semua, dicek ternyata memang bener lah. Akhirnya Ruli pun sama si Andri ini ngambil ban di belakang untuk membawa ban serep. Nah, yang tambah saya agak merinding ini, si Cika sama si temannya satu lagi itu kan yang awalnya suka ngobrolin horor tiba-tiba enggak. Nah, jadi diem gitu. Diem 1000%, benar-benar diem kayak orang gimana gitu kan, kayak orang lihat apa gitu. Nah, benar-benar aduh ini udah enggak enak nih. Akhirnya padahal coba kondisi masih siang ya. Masih pagi malah gitu ya, kan. Masih benar-benar masih banyak yang lalu lalang gitu. Nah, akhirnya Ruli pun oke, minta dibantu buat ganti ban. Masih begitu kita ganti ban pun si Hani sama si Cika ini benar-benar diam aja nggak ngomong-ngomong. Diam aja berdua gitu. Okelah, akhirnya ban itu diganti, selesai, dan si Ruli sama Andini pun akhirnya mutusin udah oke, kita berangkat lagi gitu, nggak apa-apalah ternyata. Nah, akhirnya setelah beberapa menit lah ganti ban, kita pun mutusin lagi buat berangkat ke tempat yang memang si Jalan Sumedang ini benar-benar kan angker gitu kan, banyak-banyak cerita-cerita angker. Akhirnya alhamdulillah lah kita ngelewatin gitu kan, jalur dari Cadas Pangeran ini benar-benar ngelewatin, nggak ada hal aneh lagi. Tapi yang benar-benar yang bikin masih panik ini, kejadian ini benar-benar bikin si Cika sama si Han ini benar-benar diam kan, nggak ngomong-ngomong, malah sampai nanti kita tujuan lewatin Cadas Pangeran itu benar-benar nggak ada yang ngomong. Yang tadinya awalnya berisik di mobil ya, benar-benar diam. Udah oke lah, nggak apa-apa lah, udah diamin aja. Akhirnya sampailah kita beberapa jam tuh sampailah di Linggarjati gitu kan. Nah, akhirnya ketika kita sampai di Linggarjati ini, kita nemuin satu teman dari Ruli ini yang namanya Rahmat. Jadi si Rahmat ini memang teman Ruli yang ternyata orang situ gitu kan, orang Linggarjati. Jadi memang dia pun udah kontekan buat ikut nyimpen kendaraan dari si Andri ini di rumah si Rahmat ini gitu kan. Nah, akhirnya sesudah menyimpan mobil dari Andri ini, kita pun berangkat diantar sama teman-temannya Rahmat ini. Karena memang si Rahmat ini ternyata ikut. Oh, ikut mendaki. Ikut, ternyata Rahmat ini memang gak hanya nganter gitu, ternyata memang ikut. Nah, teman-teman yang lain juga ikut, teman-teman si Rahmat? Enggak, itu cuma nganter aja. Oh, gitu, iya. Cuma nganter, jadi kita jadinya ber-6. Ber-6 sama si Rahmat ini gitu kan. Nah, setelah berangkat, menggunakan motor, lalu kita sampai di base camp. Nah, kita melakukan pendaftaran biasalah pokoknya gitu kan. Memang karena saya memang nggak terlalu tahu, jadi saya cuma ngikutin aja lah gitu. Akhirnya sudah di base camp, udah selesai. Lalu si Rahmat ini pun ngajakin, oke lah yuk, keburu sore atau keburu malam lah kalau waktu itu kalau nggak salah. Pokoknya ngajakin buat langsung berangkat. Akhirnya berangkatlah kita berenam ini. Pertama kita sampai ini di pos 1 kalau nggak salah. Di pos 1 kita berhenti buat ngecek dulu peralatan, terus ngecek dari cadangan makanan, perlengkapan makanan gitu kan, sambil istirahat dulu sebentar karena memang dari rumah Rahmat kita kan langsung berangkat gitu. Nah, akhirnya sudah ngecek. Nah, dari pos 1 ini udah beres semua. Akhirnya kita pun memutuskan untuk langsung berangkat ke pos 2. Nah, mungkin bisa diceritakan waktu di pos 1 ini sekitar jam berapa kan menuju mulai pendakian. Nah, jadi pas di pos 1 itu sekitar jam 4:30, jam 5 sore lah kalau nggak salah. Pokoknya memang cuaca pun memang udah ada agak-agak gelap. Memang kan udah agak gelap itu pas sekitar jam 4:30 kalau nggak salah. Akhirnya setelah berangkat keburu malam, berangkatlah kita ke pos 2. Nah, di pos 2 ini benar-benar jadi pengalaman yang sangat nggak bisa dilupain. Dan awal-awal ketika ada suara-suara aneh atau benar-benar mendengar ada apa ya, kayak feeling-feeling itu bertambah nggak enak, suasana itu benar-benar nggak enak. Karena jadi, mungkin waktunya kan ya, waktunya udah mau maghrib. Jadi, pas begitu kita pos 2 itu ternyata memang udah sekitar jam 6:30 Kang. Jadi nyampe di pos 1 jam 5, kita nyampe di pos 2 ini sekitar 6:30 udah ngelewatin maghrib. Karena memang di hutan mungkin ya gitu kan, jadi suasana pun memang sunyi gitu, nggak enak gitu kan. Emang nggak ada pendaki lain gitu waktu
mungkin nah, maksudnya nggak lihat pendaki lain atau bareng gitu. Nah makanya justru ini makanya tambah aku benar-benar agak takut tuh memang nggak ada yang orang lain gitu ketika mendaki itu benar-benar hanya kita hanya kita berenam aja gitu kan. Memang agak awalnya memang loh kok nggak ada orang lagi sih, biasanya kan rame gitu kan. Ya, betul. Nah oke lah udahlah yang penting ini kan kita berenam juga udah cukup banyak kan. Akhirnya di pos 2 ini kita berhenti buat teman-teman dan kita juga mau sholat maghrib. Nah setelah kita sholat maghrib ini memang auranya memang udah aneh, terus suasana juga mulai kayak mencekam kayak gitulah pokoknya. Nah si Rahmat, Ruli dan Andri ini nyiapin lah perlengkapan buat kita buat menunaikan sholat maghrib. Jadi bertiga kita jadi kayak dibagi tugas berdua nih, bagi tugas dua gitu kan. Dua kelompok. Yang bertiga nyiapin, nah setelah semuanya nyiapin buat perlengkapan sholat, nah di pas gini Kang Widang, jadi pas kita mau sholat ini, si Hani tiba-tiba minta antar buat ke Cika ini, awalnya buat minta antar ke Cika, minta antar buat mengganti pembalut. Memang karena pas posisi ini si Hani itu lagi head. Oh jadi waktu itu Hani lagi head. Lagi head gitu, lagi memang nggak sholat gitu kan. Si Cika pun nggak tahu kenapa, padahal kan kita cowoknya berempat nih kan, nggak tahu kenapa tiba-tiba ngajakin saya, Kang Krisna boleh nggak minta antar buat nemenin saya sama si Hani ini buat ganti pembalut kok sebentar kok ke belakang. Sempat bingung gitu kan gimana ya, akhirnya okelah karena memang Cika ini bilang ya please ya, takut sana katanya gitu kan. Mungkin lagi takut gitu ya. Kan memang oke. Terus lihat yang teman-temannya juga lagi pada beres-beres gitu kan, mungkin nggak enak gitu kan, terlihat saya lagi nggak ngapa-ngapain. Akhirnya oke lah, ayo antar. Nah, setelah Cika sama Hani ini minta antar, kita pun pergi dari pos yang kedua ini ke belakang dari pos ini. Nah, dari pos ini kan ada kayak rumput-rumput yang agak tinggi, semak-semak. Kayak semak-semak gitulah, ada pohon-pohon juga gitu. Akhirnya okelah aku bilang gini, aku tunggu di sini aja ya, kalian berdua sok aja ke depan gitu kan, ke sana sok aja ganti santai aja gitu, nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah takut ya, tunggu aja di situ katanya. Nah setelah mereka pun beberapa menit lah, lumayan lama gitu kan, setelah mereka balik lagi, yuk kita ke pos 2 lagi katanya. Ya udah ayo beres ya, beres katanya, udah berangkat lah kita. Nah pas kita mau ke pos 2 ini, yang mau ke tempat sholat ini, si Hani ini bilang gini, loh tadi gue kemanain ya pembalut gue gitu, nggak dibawa katanya. Oh lupa. Jadi si Hani ini kelupaan, masih nyimpen pembalutnya di sana gitu. Tepat, pembalut bekas. Pembalut bekas dia ganti ini nggak dibawa lagi, lupa karena mungkin takut buru-buru gitu kan. Terus aku bilang gini, coba aja di cross-check coba, mungkin ada gitu kan, dibuka nggak ada, katanya. Gimana ya? Sempat si Cika ini bilang, udah nggak apa-apa biarin aja gitu kan. Nah mungkin karena pertama kali mendaki gunung takut kenapa-napa gitu kan, akhirnya udah bilang gini, oh janganlah, udah kita ambil lagi aja gitu kan. Sempat bilang gitu kan, udah ambil lagi aja gitu, nggak apa-apa. Mungkin karena sampah juga kan, takutnya kan jadi masalah intinya gitu kan. Akhirnya oh ya udahlah, ayo kita ambil aja. Nah setelah kita rencana balik lagi buat ngambil si pembalut ini, kita bertiga ini jalan pelan-pelan karena si Han ini lupa gitu di mana, sebelah mana dia nyimpen si pembalut ini. Nah, lalu Han ini bilang, oh itu di sebelah sana gitu kan, di belakang dari semak-semak itu. Nah, setelah sambil menggunakan senter gitu kan karena udah gelap, pas si Hani ini nyenterin ke rumput, belakang rumput yang tempat dia ngebuang pembalut ini, pembalut bekas ini, begitu dia senterin ke sana dengan kagetnya dan Hani pun menjerit, astagfirullahaladzim. Langsung aku nyamperin kan, otomatis kan. Allahu Akbar, aku pun sampai benar-benar kaget, sampai benar-benar gak nyangka. Ternyata pas di belakang rumput ini banyak anak kecil, banyak anak kecil lagi ngerubutin pembalut yang Sihani dibuang ini, pembalut bekas dari Sihani ini gitu kan. Pas begitu senternya pun disorotin ke si anak-anak ini, lalu wajah anak-anak ini malah menghadap ke wajah-wajah dari kita bertiga ini gitu kan. Oh jadi lihat ke. Iya, bukannya teman-teman lari, anak-anak ini kan kalau memang umumnya kan pasti lari. Anak ini, kecil ngapain juga di hutan gitu. Begitu kita sorotin senter,
anak ini malah lihat. Sambil pas aku lihat pun astagfirullahaladzim, sampai berdarah di mulutnya itu, darah banyak banget. Astagfirullah, aku pun sampai benar-benar keringetan, kaget. Hani ini pun sampai nangis karena benar-benar saking takut gitu kan lihat. Jadi wajahnya benar-benar, si matanya itu benar hitam mas, hitam, lalu si mukanya itu kayak bekas-bekas kayak yang udah jatuh gitu, nah gitu, benar-benar kelihatan jelas. Luka, gitu. Akhirnya kita pun kaget, langsung si Hani pun langsung lari sama Cika ini ke belakang gitu kan, karena saking panik gitu kan. Dan memang posisi sendiri, saya pun benar-benar kaget dan ikut lari akhirnya gitu kan. Memang benar-benar jelas banget wajahnya itu penuh dengan darah mungkin karena lagi minum atau makanin bekas pemalu si Hani ini. Astagfirullahaladzim, akhirnya kita pun pergi balik lagi ke tempat musola yang tadi. Nah, di tempat, oh, jadi balik lagi ke teman-teman yang siapin balik lagi salah. Buat tadi tempat ke si Rahmat sama teman-temannya ini. Akhirnya di situ pun si Rahmat dan si Ruli sama Andri ini sempat curiga gitu kan, lihat Cika sama Hani ini kok mukanya pucat gitu kan, kayak udah lihat apa. Nah, sempat nanya gitu, kenapa bro gitu. Sebenarnya mau bilang, sebenarnya mau ngomong kejadian yang barusan itu terjadi, mau ngomong gitu, mau saya lihat anak kecil wajahnya atau mulutnya ini benar-benar penuh darah gitu kan. Nah, akhirnya aku mutusin udahlah nggak usah bilang, takut semua orang jadi panik gitu kan. Dan memang si Hani sama Cika ini juga yang kejadian ikut itu nggak ngomong juga. Akhirnya aku pun diem, aku bilang nggak apa-apa bro, tadi cuma ada kayak binatang yang aneh gitu kan. Ternyata nggak apa-apalah, oh gitu, ya udah yuk sholat aja dulu gitu kan. Nah, jadi setelah kita, akhirnya kita sholat lah gitu kan, bareng-bareng berjamaah. Dan setelah kita beres, agak sedikit tenang gitu kan, karena udah berkumpul lagi sama teman-teman gitu kan, memang udah kelewat lah suasana yang kayak tadi. Nah, setelah beres sholat, akhirnya teman-teman pun mutusin buat langsung berangkat ke pos 3. Jadi si Rahmat ini bilang, dan aku pun sempat nanya, kira-kira berapa jam ya sampai ke pos 3? Nah, Rahmat sama teman-teman pun bilang, gak apa-apa lah, paling kira-kira 1 jam lah katanya gitu, paling 1 jam buat ke pos 3. Nah, setelah berangkat, bukannya malah sempat tenang sedikit, tapi benar-benar jadi malah panik lagi karena suasananya benar-benar malah jadi lebih serem dan lebih menakutkan justru. Oh, aneh. Ketika perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 ini sempat tenang gitu kan, udah beres, pas kita jalan menuju ke arah pos 3 kok suasana jadi tambah lebih serem dan lebih benar-benar agak takutnya malah lebih keluar gitu kan. Terus kayak lihat ada sosok orang gitu kan, sosok orang ini kayak lari ke sana di pohon tuh. Dari situ kita liatin lari lagi ke sana gitu kan. Jadi, kayak lari. Gitu. Kayak jadi kayak ada orang lagi ngawasin gitu. Lagi ngikutin gitu kan. Lagi ngawasin, kayak yang lagi penasaran lagi ngapain sih kita. Nah, akhirnya kita jalan kaki bareng-bareng. Suasana pun memang hening karena si Cika sama Han ini benar-benar masih kaget karena kejadian tadi. Nah, setelah kita jalan kaki, memang suasana pun benar-benar hening karena nggak ada yang ngobrol, jalan aja gitu kan. Saya pun ngikutin aja di belakang karena nggak tahu jalan gitu kan. Pas kita jalan, kita ngelewatin satu pohon yang agak besar. Pas kita ngelewatin, tiba-tiba aku sendiri ngedengerin kayak suara kakek-kakek yang sedikit menggema gitu kan, dengan jadi bilangnya bahasa Sunda kan. Jadi kayak gini, rek naon di dia, mana yang nggak ganggu. Nah, astagfirullahaladzim, aku pun diem dulu sebentar. Suara siapa ini gitu kan? Kok ada suara kakek-kakek? Akhirnya, udahlah, mungkin ini hanya ilusi, hanya halusinasi aja gitu kan, banyak karena pertama kali ikut gitu kan. Akhirnya, udahlah, jalan aja gitu. Nah, pas tambah seremnya lagi, si Andri ini tiba-tiba ngedeketin, tiba-tiba nyamperin, bro, Chris, tadi denger nggak suara? Ada suara nggak? Suara apa? Saya pura-pura nggak tahu gitu kan. Emang suara apa? Suara tadi kayak ada yang ngomong, rek naon di dia, marane nggak ganggu orang di dia. Aku pun cepet
gak akan ngomong, tapi karena memang benar-benar takut, terus memang gak ada teman, akhirnya ya bro, tadi pun aku gue dengar suara ini gitu kan, suara kayak ketakpe, huh? Katanya, duh mana ya katanya, si Andi pun udah sempat bilang gitu, duh gimana ya, kok jadi serem gini gitu kan, udahlah gak apa-apa yuk ikutin aja gitu kan. Kebetulan si Ruli sama si Ramat ini posisinya agak jauh gitu kan, agak di depan. Nah, akhirnya jalanlah gitu. Dari perjalanan itu bener, si suara kakak ini benar-benar nggak ngilang. Anehnya itu nggak hilang gitu. Jadi suaranya terus. Jadi setiap kita hampir 10 langkah, 15 langkah ada lagi. Rek naon di dieu. Mane ngaganggu orang di dieu. Kan tambah-tambah serem gitu kan. Terus si Hani sama Cicika ini tiba-tiba lari. Terus megang ke tangan. Emang, Chris, kamu dengar gak suara ini? Suara apa? Aku bilang kan. Tadi ada yang kayak yang nyuruh pergi, katanya. Emang gimana? Pokoknya ada yang suara nyuruh pergi, katanya. Suruh, udah jangan kesini. Mau ngapain kamu kesini, katanya. Aku, udah, yuk. Gak apa-apa, udah. Itu mah cuman, mungkin kamu tadi kaget, aku bilang gitu kan. Sambil nenangin si Cika sama si Hani. Masih megang, terus memang megangnya gue kayak yang benar-benar takut gitu. Udahlah yuk, gak apa-apa. Nah, si Ramat sama si Luli pun lihat akhirnya kan nengok ke belakang. Loh kok lama banget jalan kakinya? Nyamperin lah akhirnya. Kenapa cuy, katanya. Akhirnya bilang lah di situ. Jujur tadi teman-teman mendengar suara kayak orang yang nyuruh pergi. Terus kayak bilang, kalian atau kita ini ngeganggu gitu. Terus si Ruli bilang, ah udahlah gak apa-apa, itu mah cuman suara-suara biasa lah gitu kan. Udah yuk berangkat aja. Nah, yang tadi si Ramat bilang bahwa perjalanan kita kan cuma 1 jam. Bilang ke pos 3 itu kan cuma 1 jam. Terus pas begitu perjalanan, loh kok lama banget ini perjalanan, kayak gak nyampe-nyampe. Akhirnya aku pun nyamperin si Ramat ini. Maaf Kang Ramat, kok ini kita belum nyampe-nyampe ya, pos 3-nya masih lama enggak? Pokoknya ini Cika sama Hani udah kecapean katanya. Nah si Ramat bilang, bentar. Perasaan bukan kesini jalan buat nanti kita daki ke gunung ini. Si Ruli pun terdiam sebentar sambil lihat kiri kanan. Loh iya kok bukan kesini ya. Dan pas begitu kita jalan, setelah beberapa meter di depan, si Ruli ini lihat ada kuburan yang berjejer di kiri dan kanan. Jadi banyak kuburan gitu ya, kuburan. Banyak kuburan, kiri sama kanan itu berjejer. Gak tahu pemakaman umum atau gak tahu pemakaman siapa, kita gak tahu pokoknya. Dan si Ruli pun sama Rapon pun akhirnya ngobrol. Bro, kok kita kesini ya? Perasaan kita dulu gak pernah lewat sini gitu kan, gak pernah ngelewatin makam ini. Memang karena memang tidak ada makam kan? Iya, memang di situ memang si Ruli pun bilang memang iya, memang gak ada makam. Iya. Memang beberapa tahun yang lalu pun nggak ada pemakaman di situ, pokoknya nggak ada, pokoknya itu memang hutan luas. Nah akhirnya saya pun kan kaget karena kita kan nggak tahu gitu kan, saya pribadi kan nggak tahu jalur ke situ. Akhirnya Ramat bilang, "Kelah, udah kita balik lagi, nggak akan benar gitu kan." Nah ketika si Ramat bilang nggak akan benar kan malah kita panik gitu ya. Kan, soalnya si Ramat sama Ruli ini yang tahu jalan kan. Akhirnya, "Kelah, aku pun sama si Andi ini pinggir di kiri kanan ini sambil ngobrol. Kok gini ya perjalanan, kirain bakal rame gitu kan. Udah gak apa-apa ikutin aja, nanti bakal di atas juga bakal rame, banyak orang katanya. Oke lah, berjalan, balik lagi. Akhirnya pas begitu kita jalan kaki, ternyata kita hampir dari lebih dari 1 jam. Nah, sekitar 3 jam baru nyampe ke pos 3. Yang tadinya yang, estimasi ini cuma 1 jam. Yang awalnya si Rahmat ini bilang cuma 1 jam, karena tersesat mungkinnya. Gak tau tersesat apa gimana memang. Yang memang anehnya gini kan, ini kan si Rahmat sama si Ruli ini tahu ya, jalur situ gitu kan. Pengalaman kan. Apalagi si Rahmat yang tinggalnya dekat dari gunung ya. Ceremai ini, kok tiba-tiba salah jalan sih. Ini sebenarnya bikin awalnya curiga. Loh kok bisa aja salah jalan. Dan memang yaudahlah gak apa-apa ikut aja. Nah, setelah sampai, akhirnya sampailah 3 jam sampai ke pos 3 ini, benar-benar sangat capek, sangat-sangat lelah, melelahkan sekali karena di perjalanan banyak-banyak kejadian aneh. Setelah di pos 3 ini, kita berenam pun akhirnya istirahat. Dan memang udah benar-benar malam lah, posisi itu benar-benar gak ada orang sama sekali, cuma kita berenam. Setelah kita istirahat, Rahmat sama Ruli ini masih ngobrol.
Jadi masih ngobrol buat ngopi-ngopi gitu kan. Nah, saya pribadi sama si Andri ini sama teman-teman yang cewek ini pun akhirnya mutusin buat tidur duluan akhirnya. Karena gua tidur. Jadi waktu itu memang mendirikan tenda di situ atau gimana? Mendirikan tenda dulu gitu kan. Setelah mendirikan tenda akhirnya karena capek gitu kan. Kita pun berempat, saya, Andri, Cika sama Heni ini mutusin buat tidur duluan aja gitu kan karena udah capek. Dan sempat kedengar sih si Ruli sama si Andri ini masih ngobrol. Nah, akhirnya mungkin karena capek nggak banyak lama langsung tidur pulas lah ketika itu kan. Langsung benar-benar tidur pulas. Nah, ada satu kejadian yang aneh juga ini kan. Jadi kejadiannya gini, pas waktu tidur tuh tiba-tiba saya mimpi. Ya namanya mimpi gitu kan, berasa kadang berasa nyata atau berasa aneh lah pokoknya. Dalam keadaan sadar tidak sadar gitu kan, mungkin karena capek gitu. Mimpi, mimpinya gini kan. Jadi dalam mimpi saya itu, pas waktu itu saya tuh tiba-tiba ada di satu hajatan yang sangat megah, tapi dengan adat Sunda yang benar-benar memakai adat-adat tuh, benar-benar adat Sunda kayak Sunda-Sunda wiwitan gitu lah. Ya. Hitam-hitam gitu kan, bajunya kayak pangsi. Oh, jadi, gitu kan. Di mimpi itu Kang Krisna ini jadi ada dalam mimpi itu kayak itu tiba-tiba ada di satu hajatan yang benar-benar mewah gitu, tapi dengan adat-adat tradisional. Adat tapi benar-benar mewah gitu. Di situ banyak yang pakai baju-baju hitam. Terus kayak blangkon gitu kan. Akhirnya, loh, kok ada di sini gitu kan. Nah, setelah akhirnya kan timbul kan penasaran, penasaran kan. Betul. Kok saya ada di sini, ada apa sih ini gitu kan. Padahal waktu itu Kang Krisna sadar. Kang Krisna iya, memang masih sadar, masih sadar. Berasa setengah sadar deh. Kan aku lagi tidur lagi di Gunung Ciremai gitu kan, lagi sama teman-teman kok ada di sini gitu kan. Jadi memang kayak suasana di mimpi itu kayak benar-benar di Gunung Ciremai loh, Kang. Makanya saya kayak nyata gitu. Ya. Karena suasana itu kayak di Gunung Ciremai. Nah, akhirnya setelah penasaran pun masuklah ke acara itu. Saya lihat lirik kiri ke kanan. Normal kayak orang-orang lagi biasa hajatan gitu kan. Banyak yang liatin kayak, dan yang bikin saya kaget tuh orang-orang di sana tuh yang liatin kayak orang-orang aneh. Oh, jadi pas orang-orang itu lihat Kang Krisna ini kayak terus aneh. Terus semua orang yang di dalam itu tuh akhirnya tiba-tiba mandang jadi kayak pusat perhatian. Itu kan astaga kan kok ngeliatin semua gitu kan. Saya berpikirnya gini, cek mungkin karena pakai baju-baju casual anak-anak muda gitu kan, yang lain pakai baju pangsi. Awalnya pikiran gitu gitu kan. Oh, mungkin karena pakaian saya yang beda yang sendiri. Beda, iya. Nah, akhirnya setelah masuk, begitu saya masuk di situ kayak ada gapura gitu kan, hiasan-hiasan. Nah, setelah masuk itu saya lihat ke kiri, loh. Tiba-tiba kok ada kayak yang kenal. Kok si pengantin ini pakai baju-baju putih, pakai bunga-bunga, dihias kayak pengantin beneran, pengantin asli. Kok kayak Hani gitu kan. Kok jadi pengantin perempuannya nih Mas Krisna liatnya Hani. Kok kayak pas dilihat di jauh ini kok kayak kenal gitu kan. Loh, kok kayak si Hani ya pakai gaun gitu, ngapain si Hani di situ gitu kan. Akhirnya maju terus disamperin tambah dekat. Loh, kok iya bener Hani nih. Tapi dalam mimpi itu muka si Hani itu benar-benar kayak ketakutan, kayak benar-benar enggak ada layaknya orang yang nikah. Oh, iya. Pasti seneng kan, ya, pasti punya wajah yang cerah, tapi ini nggak, murung, kayak ketakutan, kayak pucat gitu kan. Meskipun didandanin mewah, tapi mukanya tuh pucat, kayak yang tidak sempet, bahagia, kayak yang sempat natap ke wajah saya gitu kan, sempat dengan matanya yang kecil gini natap, kaget kan saya pun, si Hani ngapain si Hani, tapi di situ saya nggak lihat pengantin laki-lakinya siapa, hanya orang-orang berkerumun ngeliatin semua ke saya. Nah, itu kan jadi tambah saya takut tuh. Sudah semua orang liatin ke saya, si Hani pun lihat dengan mata tajam kayak kok si Hani. Akhirnya, nah, di situ pun tiba-tiba memang terbangunlah saya pun dari mimpi itu. Pas begitu si Hani ini, dari kejadian si Hani ini lihat wajah saya, pas saya terbangun memang ternyata udah pagi gitu kan, udah sekitar jam 6:30 lah kurang lebih. Akhirnya saya pun terbangun dengan benar-benar kaget. Ini nyata apa mimpi gitu kan. Dibilang mimpi, tapi suasananya kok kayak di tempat saya ini diem. Jadi kayak suasana di gunung itu kayak suasana yang ada hajatan besar gitu. Dibilang nyata kok gak ada, begitu saya bangun kan gak ada. Kan hanya cuma tenda sama teman-teman saya gitu kan. Akhirnya, astagfirullah, udahlah. Kok jadi kayak gini gitu kan, awalnya cepet-cepet mau pulang malah.
cepat-cepat, udahlah, saya mau pulang sendiri aja gitu kan. Kang Krisna waktu itu saat terbangun dan mimpi, nggak menceritakan ke teman-teman nah, atau kayak gimana? Akhirnya setengah tujuh itu saya bangun gitu kan, teman-teman masih saya, teman-teman saya masih ada yang belum bangun, masih ada yang belum bangun. Akhirnya saya pun ya biasa ambil kopi lah gitu kan. Nah, setelah teman-teman saya bangun semuanya buat makan pagi sarapan, nah disitulah saya mulai ngajakin teman-teman buat ngobrol. Gue bilang gini, bro, gue pengen ngobrol lah, pengen curhat gitu. So, awalnya diladekin dulu, apa sih curhat apa gitu kan, curhat cinta gitu. Enggak, bener nih serius gitu kan, aku mau cerita hal yang aneh gitu. Ah, si Ruli bilangin, ah rumah, udahlah, ngapain gitu, cerita-cerita gitu. Enggak bener, akhirnya setelah saya ngeyakinin saya mau cerita yang serius, akhirnya mereka pun mau mendengerin. Nah, setelah mereka diem sambil makan, jadi gini, pas malam saya tuh mimpi kejadian yang sangat aneh gitu kan. Saya lihat Hani, jadi saya lihat di saya tuh tiba-tiba ada di hajatan. Di hajatannya benar-benar mewah tapi dengan adat Sunda. Banyak orang pakai baju hitam memandang saya dengan memandang yang aneh, dengan tatapan yang benar-benar aneh. Lalu nah, yang jadi saya aneh itu, bro, saya bilang gini, si pengantinnya itu adalah Hani. Terus si Hani pun kaget, ah yang benar, ah katanya gitu kan, bener kan, kata aku bilang. Aku sempat nggak percaya gitu kan, soalnya dari kejauhan. Akhirnya aku samperin, aku benar-benar Hani gitu kan. Akhirnya si Ruli yang tadi ngeledekin ini malah jadi serius, yang tadinya cuma mau bercandain malah si Ruli yang serius ngedengerin cerita saya ini. Terus gimana lagi, katanya. Terus pas begitu saya samperin ngedeketin si Hani ini, Hani ini wajahnya kayak ketakutan, pucat, terus menatap wajah saya kayak yang sinis, kayak yang benar-benar kok serem banget gitu muka Hani gitu. Nah, tapi saya nggak tahu gitu kan, aku nggak tahu si pengantin cowoknya itu siapa gitu kan. Nah, akhirnya si Ruli sama si Rahmat ini, yang ternyata gini kan, si Ruli sama si Rahmat ini memang tahu cerita-cerita atau ada mitos-mitos horor gitu kan di gunung Ciremai ini gitu kan. Makanya si Ruli sama si Rahmat ini yang tadinya bercandain malah dia yang serius gitu kan. Nah, akhirnya setelah si Rahmat temannya Ruli ini mendengarkan cerita mimpi saya, akhirnya si Rahmat ini tiba-tiba aneh gitu kan, tiba-tiba malah dia yang mutusin buat pulang. Oh, jadi dia ngajak pulang. Jadi justru si Rahmat ini yang pertama yang kata Ruli benar semangat buat mendaki gunung ini, tiba-tiba mutusin kayak gini, oke lah, balik weh, gak akan benar, katanya, mendingan kita pulang aja gitu kan. Karena sempat saya pun memang sempat mau pulang, tapi karena penasaran, karena baru pertama kali dan tanggung udah sampai di atas, udah mau nyampe, akhirnya gak, aku mau lanjut aja gitu kan. Nah, setelah agak berdebat sedikit, akhirnya mutusin lah dibagi dua kelompok ternyata, Kang. Jadi kelompok yang pertama ini si Rahmat, si Hani dan Cika. Terus kelompok keduanya saya, Andri dan juga Ruli. Nah, kelompok ini si Rahmat sama cewek ini akhirnya mutusin buat pulang. Turun lagi ke bawah, enggak akan ikut ke atas. Kan mungkin ngerasa enggak aman ya. Karena setelah mendengarkan cerita mimpi Kang Krisna. Karena mungkin memang si Hani yang mimpi saya lihat si Hani, terus si Rahmat kan tahu ceritanya mungkin kan, jadi mereka pun akhirnya udahlah, gak akan benar gitu, punya firasat jelek. Mereka pun turun ke bawah, pulang. Nah, saya pun sama si Ruli dan Andri ini, oke lah mutusin aja yuk, tanggung gitu kan, udah nyampe di atas. Nah, akhirnya nyampe puncak itu tuh? Nyampe akhirnya pas posisi kita jalan, akhirnya kan memang suasana seru gitu kan, ya biasa. Karena jadi tidak ada kali, pengalaman ketika? Enggak, nah di pos 3 ini benar-benar biasa lah, biasa buat ngedaki gunung. Akhirnya selesailah kita nyampe di atas, benar-benar kayak puas lah, awalnya puas menikmati karena pertama kali. Nah, begitu nyampe pun si Ruli bilang gini, udah yuk, gak usah lama-lama yuk, katanya, mendingan kita langsung turun aja. Dan memang aku pun gak nolak buat lama-lama, karena memang dari awal udah ada kejadian aneh-aneh gitu kan. Akhirnya, yaudah yuk pulang aja. Jadi kita tuh pulang sekitar jam 1 siang lah ketika itu. Pas begitu dari puncak, kita turun tuh jam 1 siang. Nah, ternyata saya ini jadi udah
udah dapat suasana enak, suasana tenang gitu kan. Malah nggak hanya di situ, ternyata pas saya pulang juga malah ada sempat-sempat suara-suara aneh yang bikin malah jadi ketakutan lagi gitu kan. Nah, setelah saya pulang melewatin pos 3, pos 2, nah jadi gini kan, pas begitu saya pulang itu jadi kita nggak ada istirahat. Jadi kita langsung aja gitu, saking-saking memang ternyata saya takut sama si Ruli, teman-temannya udah beda, udah feelingnya udah nggak enak. Akhirnya kita putusin, udahlah cepat-cepat aja kita nyampe ke bawah. Jadi kita nggak ada waktu istirahat gitu kan, karena memang kita semua cowok gitu kan, nggak ada si Hani sama si Cika. Kita nggak ada waktu istirahat. Dan pas begitu kita turun pun di pos 3 memang kirain udah selesai aura-aura atau pengalaman mistisnya, kirain udahlah kita udah mau pulang. Nggak gitu ternyata Kang. Malah pas begitu kita ngelewatin pos 3, pos 2 ini masih kedengar suara yang awal kita berangkat. Suara kakek-kakek yang malah nyuruh kita buat cepat-cepat pergi. Lain gerak indit, mana yang ngaganggu orang si Hadi dia. Sok gerak indit si Ayana. Akhirnya aku pun di situ langsung bilang, "Bro, lu denger enggak suara ini?" "Iya, cuy. Gua dengar suara kakek ini lagi. Ayo kita langsung aja gitu, langsung sedikit lari meskipun buru-buru turun gitu. Padahal kita kan enggak takut, benar-benar enggak takut tempat-tempat licin, saking takut gitu kan akhirnya. Terus begitu kita teman-teman ini jalan agak cepet, si ada orang yang awal yang tadi terus kayak mantau kayak ngeliatin masih ada gitu kan. Oh, jadi Kang Krisna dan teman-teman yang lain ngerasa banyak yang perhatiin gitu. Malah justru sekarang semuanya lihat. Yang awal kan hanya beberapa orang, malah si Ruli bilang, "Ah, udah itu enggak apa-apa, pertama kali awal lihat." Nah, ketika pulang ini justru semuanya itu malah kacau. Maksudnya semua itu gimana, Kang? Semuanya itu teman-teman si Ruli sama Andri ini sama saya ini benar-benar lihat jelas kejadian pas pulang ini, yang awalnya mereka enggak percaya, tiba-tiba mereka ketakutannya melebihi saya. Jadi si Ruli dan si Andri pun ngerasain kayak suara-suara suara-suara itu lebih jelas, lebih kedengar kayak di pinggir. Kayak seolah-olah kita pas jalan kaki ini, kayak si kakek ini nih, sambil jalan sambil ngomong, "Sok ini di dia, mana yang ngaganggu orang di dia." Bener-bener kaget, tiba-tiba si Ruli sama Andri pun ini bener-bener lari, karena dia melihat ada orang pakai baju hitam, pindah ke pohon ini, terus pindah-pindah gitu. Terus lihat, pakai kayak nyorot matanya tuh kayak nyuruh bener-bener pergi gitu kan akhirnya. Lari, jadi lihat sosoknya kan? Lihat kayak sekelebat orang-orang pakai baju hitam kayak baju-baju adat Sunda gitu kan. Nah, setelah itu mangsi lah ya. Kayak gitulah, kayak mangsi gitulah. Nah, memang kejadian pulang ini benar-benar enggak hanya saya, ternyata si Ruli sama Andi pun benar-benar melihat jelas, ngerasain, mendengar jelas suara-suara yang awalnya mereka kurang percaya ini. Nah, akhirnya kita pun lari terus sampai benar-benar nggak takut sama jatuh sama apa, kita benar-benar nggak takut karena saking panik gitu kan, soalnya benar-benar jelas. Nah, pas begitu kita sampai pun awalnya suara si kakek ini masih ada, "Sok buru init sok bisi mana cilaka buru init." Nah, akhirnya setelah kita sampai turun, suara kakek ini pun sudah mulai hilang. Terus si orang-orang yang salah satu orang ada kelebatan hitam ini mulai masih kelihatan tapi jauh, Kang. Sosok-sosoknya. Jadi pas begitu kita kita udah sampai di bawah, mereka kayak yang pergi lagi ke atas. Nah, jadi kayak udah percaya kalau kita ini udah ninggalin hutan ini gitu kan. Akhirnya kita pun sampai ke bawah dan benar-benar suasana panik, keringetan, kehausan tuh kayak udah nggak dirasa. Nah, udah pokoknya kita pengen cepat-cepat, malah kita berasa pengen cepat-cepat pulang ke rumah lah. Kita udah benar-benar pengen ninggalin tempat ini, benar-benar pergi dari tempat ini. Pokoknya sampai harus pengen detik itu, menit itu harus pengen cepat-cepat sampai di rumah di Bandung. Nah, akhirnya kita pun sampai dan ketemulah sama teman-teman kita yang awal udah pulang duluan, sama si Cika, Hani, dan si Rahmat ini. Nah, akhirnya setelah kita bertemu di bawah gitu kan, akhirnya kumpul gitu, bertemu lagi, kita pun mutusin buat cepat-cepat pulang akhirnya kan ke Bandung. Oke, kita beres-beres dulu, akhirnya kita berangkatlah pulang ke Bandung, benar-benar dengan suasana yang sangat mengerikan gitu kan, sangat aneh, pertama kali banyak kejadian-kejadian yang di luar logika manusia gitu. Akhirnya setelah sampai di Bandung,
kita pun berpisah dan pulang masing-masing. Nah, jadi nggak hanya sampai di situ ternyata kan. Jadi begitu saya pulang di Bandung ini, kita kan masih kontak kan, masih berbagi pengalaman kemarin gitu kan. Nah, setelah kita kontak-kontakan biasa gitu kan, akhirnya si Ruli ini ngabarin ke saya bahwa si Hani ini ternyata sakit setelah pulang dari pendakian Ciremai ini sampai sekitar 1 bulan, sampai sekarang, sampai saya saat itu chattingan sekitar 2 bulan itu saya chattingan kabar-kabar, ternyata si Hani ini awal sakit itu ketika dia pulang ke Bandung, sampai 2 bulan itu ternyata enggak bisa bergerak sama sekali, ternyata si Hani itu benar-benar sakitnya yang aneh. Lalu akhirnya kita dan teman-teman ini mutusin buat nyenguk si Hani lah akhirnya. Pengen tahu gitu kan kabarnya gimana sih setelah 2 bulan, kurang lebih 2 bulan enggak ketemu. Dan setelah ketemu memang benar-benar sangat aneh kan. Sangat-sangat, kok gini ya sakitnya. Jadi pas begitu saya nanya ke orang tuanya, si Hani ini begitu pulang dari Gunung Ciremai ini sakit-sakitan, awalnya sakit biasa, terus ketika dibawa ke dokter, dokternya mendiagnosa nggak apa-apa, nggak ada sakit, cuman ini kecapean aja gitu kan. Nah, bawa pulang lagi si Hani ini, setelah 1 bulan sakitnya malah nambah parah. Ternyata si Hani ini sudah berbulan-bulan itu nggak bisa head. Oh, jadi setelah pendakian itu si Hani ini nggak bisa head, mungkin gitu. Karena setelah kejadian yang waktu itu saya ceritain gitu, soal pembalut, nah, ini. Soal pembalut ini, memang si orang tuanya pun bilang Hani ini sudah hampir 2 bulan nggak bisa head, dan badannya pun benar-benar kurus ketika itu, nggak mau makan. Dan dokter memvonis memang tidak ada penyakit apa-apa. Makanya sampai saya pun sama teman-teman itu kaget sama orang tuanya. Aneh. Begitu orang tuanya nyeritain, loh kok bu, kok bisa gitu ya? Ibu ini bawa ke dokter mana? Udah katanya, dibawa ke dokter spesialis pun dokter bilang nggak apa-apa, ini cuma kecapean sama ya penyakit sakit-sakit biasa lah. Tapi kok gini gitu, sampai kurus gini kan akhirnya. Nah, setelah kita pun ngobrol dengan benar obrolan yang aneh, sambil kasihan kan posisi si Hani ini benar-benar bingung, kita ngapain, kita harus gimana, kita harus bawa Hani ini kemana gitu kan. Akhirnya orang tuanya pun ternyata udah punya rencana mau membawa Hani ini ke satu tempat di Tasikmalaya. Jadi tempat ini memang satu kiai lah, boleh dibilang kiai gitu kan. Karena di sana itu kiai ini orang yang suka ngobatin secara mistis, spiritual, kayak gitulah pokoknya gitu. Akhirnya setelah besoknya pun si Hani ini dibawa ternyata ke Tasik, dan si kiai ini pun mengatakan si Hani ini buat nyuruh dulu nginep atau di karantina lah ibaratnya gitu kan. Kalau di rumah sakit disuruh nginep di rumah atau tempat si kiai ini gitu kan, untuk dilakukan pengobatan. Dan si Hani ini pun kabarnya diruqyah, diobatin secara spiritual, secara spiritual kayak gitulah pokoknya. Nah, jadi setelah 1 minggu kabarnya Hani ini dirawat di sana gitu kan, di sama kayak ini, alhamdulillah gitu kan, akhirnya mendengar kabar yang sangat seneng bahwa si Hani ini sekarang udah sembuh, benar-benar total sembuh, dan sekarang pun katanya udah bisa aktivitas kayak biasa gitu kan. Jadi benar-benar alhamdulillah lah, nggak sampai ada kejadian atau penyakit yang parah. Nah, akhirnya setelah 1 minggu itu pun kita berenam ini masih saling kontekan, masih sering bercerita-cerita yang kejadian aneh kemarin gitu. Nah, itulah Kang pengalaman pribadi saya yang baru pertama kali ikut mendaki gunung, ke Gunung Ciremai ini. Dan bahkan saya sampai tahun 2018 pun kurang lebih lah, sampai gak berani gitu kan, karena trauma kejadian-kejadian aneh. Bahkan ada kecelakaan yang hampir bikin saya kecelakaan di jalan Cadas Pangeran itu kan, benar-benar ada trauma lah, trauma yang sangat bikin saya takut gitu kan, selain dari kejadian-kejadian yang serem di Gunung Ciremai itu kan, ternyata serem juga ternyata gitu kan, akhirnya bikin saya trauma. Dan sempat 3 tahun saya nggak mau pergi-pergian ke hutan atau ikut-ikutan lagi ke pendakian-pendakian meskipun yang jaraknya dekat. Nah, setelah itu memang benar-benar nggak mendaki lagi kan? Nah, jadi hampir 3 tahun lah. 3 tahun itu saya benar-benar trauma. Dan ada teman satu lagi yang sempat ngajakin,
sama seperti awalnya bingung, awalnya trauma, cuman masih penasaran gitu kan ternyata gitu kan, karena mungkin yang kedua kalinya ini nggak akan ada apa-apa gitu kan, masih ya udah kayak lah. Akhirnya pas tahun 2019 pun saya justru ikut lagi ternyata. Oh, jadi dari setelah kejadian di Gunung Ciremai 3 tahun itu. Jadi 2015 pertama kali, 2015 ke 2018 benar-benar gak mau ikut sama sekali, dan 2019 barulah akhirnya ada lagi berani lah buat ikut-ikutan lagi gitu kan, karena mungkin ada sedikit pengalaman lah, jadi seenggaknya udah tahu gitu kan pengalaman kita, saya buat naik gunung lagi gitu. Nah, paling itu Kang cerita pengalaman ya pribadi yang benar-benar bikin saya trauma, dapetin ya cerita-cerita mitos yang nyata itu benar-benar ada gitu kan, ternyata gitu kan. Oke, itulah Sobat Osram dan Sobat Ada Apa Gerangan, kisah yang bisa diceritakan oleh Kang Krisna. Terima kasih Kang Krisna untuk sama-sama kisah yang bisa diceritakan ke teman-teman yang lain. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Kang Krisna ini. Jangan lupa untuk Sobat Osram dan Sobat Ada Apa Gerangan untuk subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk channel Ada Apa Gerangan dan channel YouTube Osram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuda dan Kang Krisna yang telah menjadi tamu malam Jumat kali ini. Mudah-mudahan dapat menghibur teman-teman semua. Dan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan setiap episode Ada Apa Gerangan, baik yang sudah subscribe ataupun yang belum. Ayo yang belum, subscribe ya. Kunjungi juga channel Osram yang menyajikan cerita-cerita misteri menarik lainnya. Dan sampai kita di bagian akhir episode kali ini, di mana saya Tama harus pamit sementara. Jumpa lagi di episode Ada Apa Gerangan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.